di dapur Mama Hafiz ya. Hari ini saya mau buat sayur asem dengan bumbu iris kuah bening. Yuk langsung saja kita siapkan bahan-bahannya dan mulai memasak. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan bahannya labu siam, timun, jagung muda, daun melinjo, kubis atau kol, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, lengkuas, 1 buah cabai merah, daun salam, garam, penyedap rasa, asam jawa, langkah pertama kita iris bawang merah. Bawang putih, cabai merah, ini sudah saya iris semua. Saya sudah menyiapkan panci. Kita masukkan 1 liter air. Saya tambah lagi airnya. Terus masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai merahnya. Masukkan daun salam, lengkuas, jagung muda kita masukkan dulu, timun, terus labu siam, ini kita masak dulu biar empuk. Ini sudah mendidih dan sayurannya yang tadi masukkan sudah empuk. Terus kita masukkan kubis atau kolnya. Masukkan asam jawa, masukkan garam dan penyedap rasa, masak sebentar hingga kubisnya layu. Ini kubisnya sudah setengah mateng atau sudah layu. Sekarang kita masukkan daun melinjonya. Kita masak sebentar saja, soalnya daun melinjo itu gelis matengnya. Ini daun melinjonya sudah layu, sudah setengah mateng. Sebelumnya dikoreksi rasa dulu.
apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah matang, tinggal matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Tada, ini dia sayur asem. Kuah beningnya sudah matang, sudah jadi, siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.